Okay, kita berada di kawasan Teluk Pakti. Kita akan try menerbang. Sampai tak di sini? Okay, okay, tak perlu tunggu lama-lama lagi. Kita setting videonya. Jamming ya, mau lihat dia punya ambil GPS-nya sudah ada. Itu boleh, itu adalah tujuan kita. Oke, okay. Ready to go. Fly. Angin kuat lubat. Angin kuat ni. Biar kekal ketinggian ni
Tak boleh lah. Kalau kita naikkan lagi dia ni, sebab kita melawan angin ni. Sebab angin kuat ni. Angin ke darat. Lapan dia kelajuan ni. Nak naikkan ketinggian pun tak boleh ni. Teluk Batik eh. Ini pertama kali kita ke sini. Alamak, ada burung dah pula. Rasanya macam dia tak mampu ni pergi jauh. Angin dia terlampau kuat ni. Terlalu kuat. Tak mampu. Kita tak nampak ni apa yang berlaku ni. Kita ke sana saja. Sasaran ke situ saja. Kalau dia return, return. Dia tak boleh apa. Return home. Dia ada return. Kalau melawan angin dia kuat, baterinya kuat. Huyo. Sampai 40 dia pulang. Darurat ni. Kecemasan ni mendarat. Dia ada return to home, tempat rendah. Supaya selamat, angin tak agak kuat.
berharap tidak ada yang menghalang tapi kalau pantai indah lagi di Indonesia ni, pantai dia. Sini pantai barat banyak pelabuhan kawasan ni. So tak apa-apa nak cantik. Kita sudah menghampiri 400 meter kelajuan tinggi ni pulang. Sudah menghampiri 300 meter. Saya di sini, teman-teman. Driving light voltage. Okay, mission kita keseluruhannya ke air mati. Oh, air mati terus eh. Naya tu. GPS mode. Proses penukaran bateri.
ngombak, macam ngombak drone itu. Kalau di pantai dengan di darat, ini pantai kalau angin kencang baterainya cepat cepat nih. Boros baterai. Waktu pulang Angin kuat ni terpaksa turun ke ketinggian ni. Angin kuat kena turun ke ketinggian supaya dia ada daya untuk lari. Terputus. Ya, ialah 120. Rasanya ini kali untuk kali terakhir kot untuk ujian di lautan ni. Bateri boros. Bateri boros. Bahaya ni. Ni telur batik nama dia eh.
batik. Down. Stop, return home. Okay. Sekian, terima kasih.